Hai Atomians, nama saya Asri Rahayu, umur saya 29 tahun, dan saya berasal dari kota Bandung, Indonesia. Saya merupakan seorang Diamond Master yang baru untuk Atomi Indonesia. Perjalanan saya bertemu dengan Atomi berawal dari bulan April tahun 2019. Ketika itu, saya sedang bekerja menjadi seorang tour leader di negara Malaysia. Saat itu juga saya berkenalan dengan stranger melalui online, dan orang inilah yang memperkenalkan Atomi kepada saya. Tapi untungnya Allah seperti menuntun jalan saya untuk bertemu dengannya lagi dan juga datang ke salah satu education center yang ada di Malaysia beberapa hari kemudian. Orang yang memperkenalkan Atomi kepada saya memberikan free ticket di Success Academy Malaysia. Tanpa berpikir panjang, saya langsung reschedule untuk datang ke Malaysia lebih awal untuk datang ke Success Academy. Di Success Academy, saya melihat bahwa Atomi adalah perusahaan yang sangat besar. Kemudian banyak orang yang datang tidak hanya dari negara Malaysia aja, tapi ada dari Indonesia, dari India, dari China, dari Vietnam. Banyak negara-negara lain yang datang ke Success Academy di Malaysia. Dan ketika saya pulang ke Indonesia, saat itu barang yang saya pesan di website Atomi Indonesia sudah sampai ke rumah. Saya menggunakan produk itu untuk diri saya sendiri dan kemudian saya share kepada orang-orang yang ada di sekeliling saya. Dari satu orang bertambah menjadi dua orang, lima orang, sampai 10 orang yang sama-sama menyukai produk Atomi sama seperti saya. Saat itu saya tidak memiliki tim sama sekali. Seperti yang saya sudah bilang bahwa upline saya ada di negara Malaysia, jadi saya tidak punya upline di Indonesia. Saya juga belum memiliki bisnis partner di sana. Jadi saya share seorang diri, sampai saat itu saya datang ke beberapa education center yang ada di kota Bandung untuk bertemu dengan center leader dan juga beberapa kali datang ke kelas yang diadakan oleh center tersebut. Jadi dari satu orang sampai akhirnya saya bisa membentuk tim saya sendiri. Dan sampai pada hari ini, saya telah memiliki 4 orang sales master yang berada di bawah jaringan saya. Jadi keberhasilan saya pada hari ini saya dedikasikan kepada kedua orang tua saya yang sudah support anak tunggalnya yang lebih memilih menjalankan bisnis MLM dibandingkan kerja di kantor. Keberhasilan saya pada hari ini juga saya dedikasikan kepada orang yang sudah memperkenalkan saya Atomi 2,5 tahun yang lalu. Terima kasih banyak karena sudah bertemu di bulan April tahun 2019, karena pertemuan itu telah merubah hidup saya. Keberhasilan saya pada hari ini juga saya dedikasikan kepada bisnis partner saya, semuanya juga kepada consumer saya, dan terlebih kepada 4 orang sales master, 4 orang bisnis partner saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah percaya kepada saya, terima kasih karena sudah percaya kepada diri kalian masing-masing bahwa kalian bisa menjadi apa yang kalian impikan, apa yang kalian cita-citakan. Jangan pernah menyerah akan impian yang ada pada diri kalian masing-masing, karena saya pada hari ini adalah impian saya 1,5 tahun yang lalu. Terima kasih Atomi Indonesia. Atomi Indonesia, ayo, ayo bisa!